seperti mendengar suara dari luar ya. Astagfirullah. Di depanku, Rek. Serius, aku langsung merinding ya. Enggak tahu suara apaan gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, teman, selamat malam untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun yang sedang berada ya. Dan kembali lagi, saya sudah berada di sebuah lokasi eksplor yang kemarin sudah sempat kita eksplor ya, dan kita sempat bersihkan juga satu kamar yang berada di belakang saya ini. Jadi acara hari ini saya akan coba semacam uji nyali, teman-teman, tanpa lampu ya, hanya menyalakan dua buah lilin. Jadi dua buah lilinnya ini saya taruh di atas lemari ya, yang di depannya itu ada dua buah boneka, yang boneka tersebut untuk menopang ya berdirinya dupa gitu ya bosku. Kemudian di dalam kamar sini juga terdapat satu buah lilin saja. Saya akan coba tidur di dalam kamar ini untuk beberapa waktu gitu ya, dan sepertinya langsung saja kita matikan lampunya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius, di dalam kamar sini lumayan pengap ya. Oke, Google, jam berapa sekarang? Pukul 1.38. Pukul 1.38. Saya seperti mendengar suara pung gitu ya dari luar. Suara toker juga. Baiklah. Kita tiduran aja bosku ya. Serius, Rek, aku sedikit merinding di sini.
Ngomong-ngomong, di dalam sini itu ya, lumayan nyaman sebenarnya. Dan saya sebagai mendengar suara dari luar. Kamar ini saya bersihkan, memang saya khususkan ya, atau saya buat untuk saya tidur seperti ini ya, terutama di jam-jam yang seperti ini. Aku sangat mengharapkan dapat sebuah interaksi ya dari dalam kamar ini atau dari ruangan lain. Serius, ini kamar cukup nyaman ya untuk dibuat istirahat gitu. Aku nggak bisa bayangkan ya, rumah ini dulu ketika masih aktif, kamarnya ini benar-benar sangat nyaman untuk dibuat istirahat. AC-nya pun sudah ada gitu ya. Saya mencurigai kamar ini ada penghuninya ya. Makanya saya tertidur di sini. Hanya satu buah suara aneh yang tadi sempat aku dengar dari luar, dari ruangan sebelah maksud aku ya. Sejauh ini sih di kamar ini belum memberikan tekanan apapun untuk aku gitu. Di luar itu saya pasang ataupun saya nyalakan ya beberapa dupa. Jadi tidak hanya satu ya. Banyak itu dupa yang aku nyalakan di luar ruangan. Aku berharap dupa tersebut bisa memancing energi ya. Untuk keluar dan memberikan interaksi. Terutama di kamar ini itu. Lokasi ini menurut aku memang yang paling creepy itu di bagian belakang ya.
Sejauh ini, aku berada di kamar ini cukup nyaman. Serius ya? Jadi nggak ada semacam tekanan apapun ya di sini. Astagfirullahaladzim. Aku mendengar suara dari luar. Aku seperti mendengar suara dari luar ya. Astagfirullah. Di depanku, Rek. Serius, aku langsung merinding ya. Enggak tahu suara apaan gitu. Astagfirullah. Astagfirullah. Allah. 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 Allah, wah, Allah, Allah, Astagfirullah, 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 Astagfirullah. Boneka ini berpindah loh. Boneka ini berpindah. Astagfirullah. Astagfirullah. Serius benar. Boneka ini berpindah. Teman-teman, jadi nyata ya, boneka itu bergerak gitu loh, beberapa senti dari posisi awalnya gitu. Aku langsung mengkorok aku, Rek. Serius, aku langsung merinding banget di sini. Nafasku sampai tersengal-sengal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman, kita keluar dari sini ya. Aku mulai merasa nggak enak saja di sini gitu loh. Di depanku ya, ketika aku keluar sini tadi itu gerak gitu loh itu. Duh. Oke. Kita matikan aja lilinnya. Oke, teman. Kita pindah kamera dulu. Aku merasa aneh ya. Sebentar. Aku balikkan dulu kursinya ini. Tadi ini aku pinjam itu.
Bonekanya bergerak sendiri. Bonekanya bergerak sendiri. Boneka lucu itu ya. Astagfirullah. Oke, kita matikan saja, teman. Lilinnya aku merasa nggak enak ya. Masih aneh saja gitu, serius. Baik, mungkin satu meja itu akan aku bersihkan, teman. Bentar ya. Ini ada baju bekas. Ini aku. Karena aku bersihkan saja karena di situ ada salibnya gitu loh. Ini boneka aneh ini. Duh. Boneka taruh sini aja. Wah, ternyata ada sendok dan garpu. Enggak ngerti aku. Serius aku merasa nggak enak ya. Aku harus bersihkan tempat ini sepertinya. Sebentar. Waduh, kuncinya juga segini gede nih. Oke teman, kita bersihkan aja ya. Aku nggak enak gitu loh. Cukup aneh dengan lokasi ini. Kita keluar saja. Dupa aku mana tadi ya? Udah, biar di saja. Udah mati ya. Takutnya nanti nyala, masih kebakaran. Aduh, astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Ada suara di sini, Dek. Astagfirullah. Nggak tahu ya. Mungkin suara kelelawar yang nabrak apa gitu, teman ya. Jadi aku cukup aku masih nggak percaya ya dengan apa yang kulihat gitu. Di depanku persis. Dan aku seakan-akan mendengar suara lagi dari situ. Ini di pinggir jalan gitu lokasinya gitu loh. Jadi aneh saja kalau ada suara geledekan di luar. Dan yang membuat aku tak habis pikir lagi, boneka kecil ya yang aku taruh sengaja emang di situ untuk berdampingan mengawal dupa yang aku nyalakan beberapa gitu. Ternyata bergerak sendiri, guys. Aku bikin jekrak ya. Serius merinding banget ini aku. Apakah memang hal-hal seperti itu perlu dipancing dengan bau-bauan yang seperti itu ya? Memang mungkin diperlukan. Oke, sama jadi mungkin saya tidak akan nginap lebih jauh di tempat ini ya. Saya cukup beberapa menit saja untuk berbaring rebahan di sebuah
kamar tidur yang beberapa waktu lalu kita udah bersihkan itu ya. Hari ini kurang fit atau penglihatanku yang rabun atau seperti apa ya, tapi aku melihat secara pasti benda itu bergeser beberapa senti dari awal aku mendudukannya. Tapi aku masih heran ya. Aku masih heran, kok bisa bergerak dia? Jadi bergeraknya itu dari ujung sana ya, ke beberapa senti ke belakang sini gitu loh. Baiklah, kita keluar saja. Baiklah sobat, langsung saja saya mohon pamit dulu. Aku merinding deh. Ada suara di belakangku. Baiklah, langsung saja saya mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah nonton video saya kali ini hingga tuntas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Suara yang terlalu kecil nggak bisa kedengeran ya, karena kita pakai mikrofon eksternal. Mikrofon eksternal sudah ada gabusnya ya, jadi nggak bisa menangkap suara kecil. Baik, kita keluar saja.